Halo semua, balik lagi sama gue di Otaku Rai Digital Pop Culture News. Kita mainin game baru yang namanya Hyper Charge Unbox. Unbox. Oke, di sini gamenya sih masih early access, jadi setahu gue tuh apa namanya? Kita punya quick match belum ada, fan game juga seharusnya belum ada. Masih masih benar-benar benar baru-baru baru banget. Jadi kita create game, bikin sendiri semuanya otomatis aja. Tipenya online atau ada yang masuk? Mapnya baru 2 biji ya. Sisanya masih unlock. Ini sama aja bentuknya. Oke. Oh, ada 3 rupanya. Ada 3 map. Oh, bisa itu. Apa namanya? Ganti-ganti gitu nanti. Oke, langsung kita create-create gimana cara create-nya. Oh, ini start game di sini. Tipe mainnya sih kita bangun-bangun sama bertahan hidup itu. Oke, pertama jadi kita gue udah sempat tutorial sebentar. Pertama kita pencet key. Nah tuh, cari, terus cari baterai. Ini baterai sini, enggak? Nah, kita butuh baterai. Buat apakah baterai? Baterai itu nanti buat supaya kita bisa ngidupin kita punya turret gitu. Mana baterainya? Sepertinya nggak ada baterai sini. Di situ sih ada ini ya. Ini ada yang kuning nih. Kita mesti isi baterai. Setau gue di sini ada baterai deh. Ultra volt. Eh, kita coba naik dulu ke atas kardus ini. Bisa double jump, mencet space 2 kali. Eh, kita lihat dari atas. Ada sesuatu yang terlihat seperti baterai. Enggak. Kita lari, mencet. Nggak bisa, yaudah kita start aja. Langsung kita langsung start deh, mencet F sini, skip, habis baterai. Oke, misalnya musuh di depan sini yang masih kita jagain itu yang otak itu. Oke, musuhnya gangsing. Gangsing ini enaknya dia nggak nyerang apa namanya, kita punya base. Jadi yang penting kita ngindar ya. Dia random jalannya. Orangnya ada 3 jenis kalau nggak salah, setahu gua. Wuts. Kok kurang gua punya itu. Nah, oke, baterai keluar. Baterai udah keluar, jadi kita ambil sekarang. Cat E. Mana? Ini. Kita taruh sini, kita masukin. Oke, terus kita bikin fondasi. Terus kita bikin turret. Sekarang ini turret juga kayaknya masih satu. Bener-bener baru banget gamesnya, masih early access. Ini ada apa nih? Kredit. Oh, ini duitnya. Oke. Jadi kita ada 440. Kasih turret. Baterai cukup hanya satu. Oh enggak, rupanya enggak cukup baterainya. Kita mesti hidupin ini di atas itu nih. Oke, sip. Dari sini kita lari ke sana. Kita pasang di sini. Oke, turret udah nyala ya, dua-duanya. Sekarang kita lihat lagi. Oh, ini bisa ada turret satu lagi. Kita bikin fondasi dulu, terus kita pasang turretnya. Sip. Nyala nggak? Oh ya, nyala, dia gerak. Kita bisa bikin pertahanan juga di sini. Mana ya? Eh, segini aja. Duitnya sih cukup. Oke, sama sini. Sip, dah beres. Kita pencet F aja, langsung jalan. Kita udah ada 3 turret sama ada ini. Kawat, kawat duri. Apa nih musuhnya baru? Kita samperin nih, kayaknya gak bisa nyerang. Tahan tuh. Jijiwet, entah ya. Kayak slime.
Wah, ini ada yang mau nyalip. Wah, ini reloadnya lama sih. Mungkin gua masih ganti karakter, ganti senjatanya. Eh, meledak itu. Darah gue mana ya? Oh, darah gue yang sebelah kanan. Lempar bom. Wah wah wah, hancur darah gue. Sepertinya terlalu dekat turretnya. Kita masih bikin korek agak jauhan nih abis ini. Nah, kita ambil baterai dulu. Nah, ini dulu, duit dulu. Chat, Oke. Ada dua baterai lagi sini. Baterai perlu diganti gak ya? Enggak. Masih gerak ya? Masih gerak semua, oke. Jadi kita coba bikin di depan sekarang. Di depan nih bisa bikin apa nih sini? Bisa bikin turret. Mana lah tempat baterai yang ini dia. Kita naik dulu. Mau apa naik? Kita pasang di sini. Oke. Power nut nih. Kita bikin turret di sini. Oh, di pojok kanan atas itu ada baterainya kelihatan. Ada tiga, ada empat ya. Ada satu lagi power nut yang belum kita isi nih. Tadi ada baterai satu lagi. Mana? Oh, tuh dia warna merah di atas sana. Ya, cepat kita mesti isi. Waktunya tinggal semenit. Duit gue masih ada 200. Apa nih? Mana dia? Kok hilang? Loh, loh, loh. Oh, itu. Ya, 30 detik lagi. Eh, sip. Nah, ini bisa nyalain di sana nih. Kita nyalain di sini. Pasang turret. Kayaknya penghalang enggak gitu guna ya. Guna enggak sini? Kalau itu satu-satu ya. Jangan situ, sini. Ini apa nih? Beda. Buat tank katanya. Oke, sip. Oh, sekarang kan nembaknya lebih dari depan jadi lima. Ganti sedan ya. Ini lebih terjaga. Ini gamenya sih kayaknya masih berempat mainnya. Kok gua kena damage sih? Siapa nembakin gua? Sialan, gua ditembakin turret gua sendiri kayaknya. Lawannya kayak mainan-mainan gitu, mainan-mainan anak kecil. Ayah nggak ada action figure, lawan Gundam gitu. Part batu merah. Wah, masih banyak masih. Sidaknya sini lebih aman ya. Kita punya itu base nggak babak belur kayak tadi. Kita reload bom. Nggak kenal. Sabunnya merah ya, merah pot. Aduh, gua kena tembak. Baterai yang hijau udah mau habis. Udah setengah. Dah, habis. Kita baterai dapat 2 lagi tapi yang hijau masih ada lah, masih cukup. Kita ambil duit dulu. Di sini dapat 400 aja. Ya, game-nya masih early access jadi ya begini-begini doang sih.
Gue sendiri nggak tahu sampai kapan selesainya. Ini kok turretnya nggak ada ya? Oke, yang penting turret dulu. Gue masih belum tahu gunanya apa nih, yang kawat-kawat duri nggak gitu pakai. Di sini bisa bikin turret. Ini ada tank trap, tadinya mungkin ada tank musuhnya. Oke, di sini ada lagi. Oh, kita bangunnya sekarang dari paling depan. Sekarang bisa lewat-lewat aja nih tadi. Dicuekin kawat duri. Oke, kita bingit di sini. Nah, habis deh nih. Go, go, go. F. Kita semua turret kita udah bikin nih. Oh, ini masih bisa bikin turret di sini. Waduh. Oh, ini ada. Jangan nembak tapi jalan. Gua kira dia enggak bisa jalan, susah jalannya. Green man terkenal nih. Coba kita ganti granat. Kita mesti hancurin tanknya. Enggak kena. Mampus lo, terbang lo. Anjir. Wah, mati. Gila. Nah, mungkin nanti. Mungkin kita bakal nunggu dulu. Nunggu ke depannya gitu gimana ngeliatnya. Jadi ini harusnya sih berempat mainnya. Jadi kalau sendiri mungkin emang agak susah. Gak tahu juga sih. Yaudah, jadi rekaman kali ini dari game apa nih namanya. Saat ini sih masih kita baru bisa main single player doang. Kalau mau main multiplayer itu mesti langsung rame-rame ya mainnya. Jadi kita nyari server itu nggak bakal nemu. Gue nyari selalu no server found. Jadi nggak ada yang main juga. Kita masih menunggu early access yang selesai. Mungkin baru ada servernya. Oke, jadi sekian dulu rekaman gue dari Hypercharge Unbox. Game ini bisa kalian dapetin di Steam. Harganya sekitar 100.000 kalau nggak salah. Terus tipe mainnya ya seperti yang kalian lihat. Kita bangun kayak Dungeon Defender kalau kalian tahu ya. Itu jadi kita bangun-bangun sekalian defend berapa wave musuh. Tower defense tipenya, tower defense. Oke, jadi episode kali ini gue stop dulu sampai di sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue, Otakure Digital Pop Culture News. Thank you all.